Assalamualaikum kepada YouTuber semua. Hari ini saya nak membincangkan tentang projek saya yang seterusnya, iaitu Cafe Racer daripada model Yamaha Virago XV 535cc. Jadi pengkelasan mesin dia pun adalah B full, motosikal melebihi 500 hp. Kenapa saya mengambil keputusan untuk menukar ataupun transform motor saya daripada Easy Rider kepada Cafe Racer? Kerana dari segi estetiknya, kelihatan begitu menarik. Dia horizontal line antara tank dengan seat hingga ke belakang. Tak banyak sangat line yang complicated. Terpulang pada pilihan masing-masing, ada yang suka dengan tak suka. Jadi buat masa sekarang, saya minat dengan Cafe Racer. Santai saja. Tujuan saya naik, bukan nak berlomba. Okey, baik, kita mulakan. Ini dia punya design yang asal. Saya ambil ini daripada internet. Motor saya sekarang ni berada di bengkel. Pada bahagian seat, kita akan ubah sampai ke belakang tu. Dan ini biasanya sampai bahagian footpeg ni ada masalah sedikit. So, dia berada di depan. Kita nak alih ke tengah sini. Okay, ini design yang saya buat menggunakan application dalam smartphone. Okay, ini bahagian tangki dia. Di sini kita akan buat satu cover untuk melindungi carburetor tu. Ini footpeg yang kita akan alih bahagian sini. Depan ni ke belakang. Exhaust asalnya pendek saja, bukan panjang macam ni. Ini shock absorber dia pun akan kita kekalkan. Ini perbandingan gambar antara yang asal dan yang akan diperbaharui. Bahagian seterusnya, bagaimana kita nak outsource tangki dan juga seat. Saya browse dalam internet GPX, kilang GPX yang mengeluarkan motosikal Gentleman 200cc. Kalau tengok pada tangki dia, memang saya berkenan untuk dipakaikan kepada motor Virago ini. Seolah-olahnya atas tu, kalau orang tengok GPX Gentleman 200cc, tapi dikuasakan oleh enjin Yamaha 535. Ini contoh daripada internet. Cafe Racer Yamaha Virago, Racer XV, mungkin dalam siri 750 ke atas, bukan 535. Tangkinya Benelli Mojave, yang biasa terdapat dalam siri-siri modifikasi Cafe Racer seluruh dunia. Yang ini GPX Cafe Racer 200cc. Dia telah menjalani satu modifikasi pada bahagian exhaust. Biasanya dia ada dua, kiri dan kanan. Yang ini dia ada berapa dibuat? Tiga atau empat? Tiga. Okay, tiga daripada dua. Macam mana dipecahkan tu, saya pun kurang pasti. Pakar-pakar di luar sana boleh beri komen anda. Yang kita nak bincang hari ini, bagaimana kita nak pindahkan seat ini dan juga tank kepada Yamaha Virago XV535. Agak rumit, mungkin ada bahagian-bahagian tentu yang kena potong. Seboleh-bolehnya kita nak elak, tak mau potong dan nak kekalkan pada asal. Penambahan itu kita akan buat dan ia boleh kita convert balik kepada Easy Rider. Pagi tadi saya telah menghubungi ejen jualan atau pengedar GPX yang teman ini daripada kilang dia di Johor, dan masih menunggu keputusan untuk saya tempah bahagian tangki dan juga seat. Dan seat ni saya ambil tanpa saya beli bahagian cowling di bahagian belakang tu, dan saya perlu memikirkan cara untuk mounting tangki tersebut kepada bahagian chassis Yamaha Virago. Mungkin ada penambahan dari segi rod-rod yang kena pasang, template-template besi yang kena bateri.
Begitu juga dengan bahagian seat, bukan mudah untuk dilaksanakan kerana ia datang dengan mountingnya yang tersendiri. Okey, bercakap tentang kos untuk tangki, bila saya rujuk dalam website WeBike, harganya lingkungan RM1,200, RM1,300, manakala seat berharga lingkungan RM400. So, semua sekali RM1,300 lah, kita ambil campur 4, so RM1,700 untuk modifikasi tangki dan juga seat yang kita akan kembarkan pada motor Virago XV535. Jadi setakat ini saja perkongsian saya, bahagian awal planning convert Yamaha Virago XV535 kepada Cafe Racer menggunakan bahagian tangki dan juga seat motor GPX Gentleman 200cc. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.